Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memuji penanganan bencana di sekitar Gunung Kelud dengan minimnya korban jiwa. Presiden menyampaikan pujiannya saat singgah di Stasiun Balapan, Solo, Jawa Tengah dalam perjalanannya ke Kediri. Presiden menilai langkah-langkah antisipasi oleh pemerintah Kediri, Tulungagung, Malang, dan Blitar bekerja sama dengan pihak terkait pantas menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya saat menghadapi bencana. Sementara terkait dampak hujan abu, Presiden telah melakukan komunikasi dengan kepala daerah yang terkena hujan abu, seperti Yogyakarta dan Solo, untuk mengambil langkah-langkah pembersihan sehingga dampaknya diharapkan tidak mengganggu kesehatan.